Jangan melangkah ke depan, dua langkah ke kanan. Ini pun lama kalau kita kasih dia. Sebelah dia lagi yang ada atap itu, itu Tuan Somad. Tuan Somad. Tuan Somad. Tuan Somad itu sahib dari Polo. Itu berjibah satu Polo ke situ. Dia dimakamkan di Polo itu. Saya ingat dulu dengan kita kisah ini sopan yang tak semua orang tadi kebanyakan orang-orang tadi dia datang kalau kita tak tidak buku simak dia gila tak sakit dengan orang-orang tadi. Jadi bila kita lihat keadaan dia Tashkir Lisa Cenggawi lah sangat takut saya lah saya takut dengan orang tadi kemudian ada masalah untuk dapat di sini juga bukan mengkilat lagi, memang sendiri-sendiri itu. Jadi kita faham, kalau kita itu faham yang penting. Dia ada istihad di sini. Dalam alam lain, dia ada istihad. Dalam kasut Nisa, dia mengatakan contoh yang orang kita kasut Nisa mengatakan, kalau seminggu hanya minyak nyum. Bukan minyak kelapa sawit, itu mana ada pokok kelapa sawit. Minyak nyuman. Minyak nyawa tu kalau kena kulit. Jadi kita boleh tahu tu kalau sekiranya wajah daripada sebagainya air tu nampak macam tak serap ke kulit. Dia berlaku-laku di kulit kalau kita bersapu sahaja itu. Sapu. Kerana pada sebagainya minyak nyawa itu seperti zit. Seperti zaitun. Sama. Jadi minyak nyawa dan zaitun itu sama. Dia tidak menghalang air sama seperti itu. Ada pun minyak zit, zaitun. Ada nas dalam dalam kita lepas. Arah yang tumbuh ini ada sebut kalau yang anak ada banyak bicara so kekuatan masjid itu tidak mengalami air sampai dia boleh jadi kalau dia jatuh tak apa tak payah pakai siapa dia basuh tak basuh tak apa jangan minyak keris minyak keris tak ada ulama kata ulama Arab tak ada cakap ulama Melayu pun tak ada jangan minyak keris tak payah tapi minyak nyum ada jadi minyak nyum ni kerana kita orang yang anak sekarang kan kasih pelisah marah tadi kan dia tadi katakan kata naraji dan tadi sekali muka tadi dia mana tak istihad mufti ulama itu kalau kita tak tahu ni serius mereka faham. Husain bin Muhammad al-Mahdi rahimahullah ta'ala. Okey, jadi dulu saya menyangkut tunjukkan dulu bagi si Adat Kampani ini pada orang menyusun kita kasih kitab kata kurma saya ini Imam Mahdi barang kitab syarah bagi Nabi Qalimin yang kita baca semalam dengan Mahdi yang itu bukan anak kepada anak Imam Ali Allah syarat dia dengan ulama ini juga kita dan jadi buku saya mengatakan yang mereka ni kalau betul-betul nak rumah kita lah kita benar mengaji mereka kita mengaji Al-Musufi benar mengaji Al-Quran benar mengaji Mustalahat dari mereka. Dan yang kelima, furuk bagi fiqah mesti. Sebab furuk ni pasal besar kan kalau kira kita kesempatan tak pakai imam. Bila furuk ni, kita tak jumpa dalam nas dia. Dari disebut nas tak ada. Mana yang kurang berada, kita kan tanya kurang ni dah. Kelebihnya nak hijau ni masalah ni, dia bertuah kan, kalau kita sama semua kain tak. Itu furuk. Kalau orang faham fiqah. Kalau orang kata semua hukum benar dan nas pernah ada orang tu suruh nyanyi ke dia. Boleh dia kan? Ulama gelap kat dia, dia kata tak faham. Fiqh ni bukan macam tu. Fiqh ni ma'arifat al-ahkam syar'i lah. Al-ladhi tariquha al-ijtihad. Boleh ijtihad ni pun tak ada nak pun boleh ijtihad. Susah tanya orang hadir lagi.
Kalau ada pula orang semua masalah, semua dia yang ada Tuhan. Kita tanya lagi, orang ini faham dia, ini tak boleh cakap. Apa dia itu kan? Tapi bukan sekadar pendidik saja, bukan sekadar pendidik saja.